maaf banget ya, Wak. Gue buru-buru kan gue mau ke depan. Eh, tapi terjadi kan semuanya. Voting guru teladan ternyata sudah keluar. Maaf, Tuan. Silakan. Dan mayoritas murid, guru, dan staf sekolah ini memilih Pak Bima, guru kesenian kita, sebagai guru teladan. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Alasan kalian Bapak kumpulkan di sini karena Bapak ingin ada liputan khusus mengenai Pak Bima sebagai guru teladan. Di mana liputan itu harus sudah dimuat di buletin sekolah edisi berikutnya. Tapi Pak, edisi berikutnya kan akan terbit minggu depan. Maka dari itu, penulisan artikelnya harus sudah dimulai hari ini juga. Oh iya Ratih, kamu sebagai murid senior, kira-kira siapa yang bisa menulis artikel dalam waktu singkat? Radit dan Salwa aja Pak. Oke, kalau begitu, Radit dan Salwa, kalian harus kerjasama membentuk tim untuk meliput Pak Bima. Bapak percaya kok, kalian pasti bisa. Oke anak-anak, sekarang kalian boleh kembali ke kelas masing-masing. Percaya sama kalian, jadi tenang aja, cari informasi sebanyak-banyaknya ya. Oke, makasih ya kak. Makasih ya kak. Ngomong terus, gue harus mulai dari mana? Biasanya kan gue nulis artikel sendiri. Kalau sama lo, gue gak tahu cara kerja lo kayak gimana. Ya, kalau gue sih berpikir untuk nulis sisi lain dari Pak Bima. Maksudnya? Gini loh, kita kan seringnya cuma lihat di sekolah aja nih. Kayaknya bakal lebih menarik deh kalau misalnya kita itu ngelihat dia dari sisi kesehariannya. Oke tuh, gue setuju. Ya kan? Nah, kita juga bisa nginep di rumahnya Pak Bima. Besok kan kita libur. Jadi kayaknya bakalan menarik nih kalau misalnya kita tuh lebih tahu kesiarannya itu kayak gimana. Mantap. Gue setuju, Pak. Ngomong, lo milih siapa waktu pemilihan guru teladan? Gue milih Pak Bima. Sama, gue juga. Kayak menurut gue berkualitas banget gak sih? Ya kan? Bisa, Pak. Ini adalah hasil lomba kemarin. Coba lihat. Terima kasih ya. Iya, sama-sama, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ada apa ya? Gini, Pak. Kita mau minta izin, mau wawancara Bapak, sekaligus juga menginap di rumah Bapak. Untuk keperluan liputan sekolah, Pak. Boleh nggak ya, Pak? Oh gitu. Ya kalau emang kalian mau nginap sih ya silakan. Rumah saya itu terbuka buat siapa aja kok. Wah, yang bener nih, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Yaudah, kalau gitu nanti menjelang sore kita ke rumah Bapak ya. Silakan. Makasih banyak ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kalian berdua. Iya, Pak. Tadi saya dengar kalian berdua mau nginap di rumah Pak Bima. Iya. Saya kasih tahu ya. Sebaiknya kalian batalkan rencana kalian. Kenapa, Pak?
Ini kan buat kebutuhan buletin sekolah. Soalnya Pak Bima terpilih sebagai guru teladan. Pak Bima tidak pantas jadi guru teladan. Emangnya kenapa, Pak? Karena... Pokoknya saya peringatkan sekali lagi. Kalian jangan nginep di rumah Pak Bima. Tapi kalau kalian nekat, jangan sekali-sekali masuk ke rumah Pak Bima. Ingat. Wayan, kenapa sih? Wah, mungkin dia iri kali sama Pak Bima. Soal Bima kan orangnya disukai banyak orang. Sedangkan dia... Yaudah deh, yuk. Lo mau... cocok adalah menjadi guru seni. Saya suka ketemu dengan murid-murid yang aktif dan juga berbakat. Salwa? Kenapa? Tadi kok kayak... Kayak ada sesuatu ya? Gimana, Pak? Saya udah bisa kasih pertanyaan lain belum? Silakan. Ya udah, Pak. Pak Bima ini udah berapa lama sih menyukai seni? Silakan. Malam ini kamu tidur di sini ya, Sawa. Tapi maaf lo berantakan. Soalnya nggak pernah ada tamu yang nginep di sini. Nggak apa-apa, Pak. Ya udah kalau gitu, Bapak ngecek nilai lagi ya. Makasih, Pak. Silakan. Kamu baik ya. Tapi nggak sadar sih. Aneh apaan sih? Ya orang sebaik dan seramah Pak Bima kok masih bujangan ya. Padahal dia ganteng. Ya mungkin belum ada yang cocok kali sama dia. Mungkin kali ya. Oh ya, gue penasaran deh sama yang diceritain Pak Wayan. Kenapa kita dilarang masuk ke gudang itu? Iya sih. Emangnya di gudangnya Pak Bima ada apaan ya? Gini aja. Gimana kalau kita cari gudang itu, terus kita masukin? Ya, coba lihat-lihat aja. Boleh.
Yuk. Baik banget dah. Gak ada apa-apa kan ya? Inhaler. Dit, emangnya Pak Bima punya penyakit asma? Lihat deh. Ini apaan ya? Jangan-jangan ini lukisan mantan istrinya atau mantan pacarnya kali? Bisa jadi. Cantik. Lo baca deh. Pak Dit. Kalian ngapain di situ? Enggak pak. Tadi kita nggak sengaja lewat, terus kita mau lihat ruangan ini. Ya udah, kalian istirahat dulu ya. Yuk.
makasih banyak ya, Pak, sebelumnya. Iya, Pak. Kita udah banyak repotin Bapak. Nggak ngerepotin kok. Justru saya harus berterima kasih kepada kalian. Karena dengan adanya kalian, rumah saya tidak sesepi kemarin. Ya udah, Pak. Kalau gitu, kita permisi dulu ya. Silahkan. Mari, Pak. Hati-hati di jalan ya. Wah, kenapa sih lo? Diam mulu dari tadi. Kayaknya ada yang aneh deh. Aneh apaan? Mungkin karena lo kurang tidur kali. Lagian juga, lo ngapain juga bolak-balik depan kamar gue? Hah? Iya. Waktu pas gue buka sih lo udah gak ada. Bilang aja. Kalau lo itu masih kangen sama gue. Pengen ngobrol terus sama gue. PR banget sih, apa juga mikirin lo. Ya, kamu ngaku lo. Tapi itu beneran ya, di rumah Pak Bima tuh kayaknya agak-agak spooky gitu deh. Spooky apaan sih? Ya wajar kali, rumahnya seniman, banyak lukisan, banyak patung-patung, ya kan? Udah lah, gak usah dipikirin. Oh iya, Dit. Gimana kalau misalnya ngerjain buletinnya besok aja? Cakep, baru juga gue mau gitu. Gue juga ngantuk nih. Ya, gue mau istirahat. Ya, ya. Lo mau balik? Ya. Dah. Berat ya? Ya. Bye. Apa sama Pak Bima? Saya cuma mau bilang makasih sama Pak Bima. Soalnya kemarin saya udah diizinin nginep di rumahnya, Pak. Jadi semalam kamu jadi nginep di rumah Pak Bima? Iya, Pak. Kan saya sudah marang kamu untuk datang ke sana. Tapi kamu nggak masuk ke gudangnya, kan? Enggak kok, Pak. Kamu nginep di sana, kamu nggak ngalami kejadian yang aneh. Maksud Bapak?
Enggak. Lupakan saja perjalanan saya. Pagi, Pak. Pagi, Salwa. Pak Bima, saya cuma mau bilang makasih. Soalnya kemarin saya udah diizinin nginep di rumah Pak Bima. Sama-sama, Salwa. Yaudah, Pak. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Silakan. Udah siap semuanya kan? Dokumen-dokumennya yang diserahin sama kepala sekolah? Belum, ada jadi gimana? Misi, Kak. Kamu? Kak, aku kemarin udah nyanyi rumahnya Pak Bima. Dan materinya semuanya udah kumpulin. Terus hasilnya bagus dong. Hai, hey, Wak. Bit. Kak. Wak, lo bawa pucatan wawancara gak? Bawa dong. Lo bawa rekordernya kan? Wak, enaknya kita ketemu di mana ya? Oke aja. Sudah seminggu ini sudah kejadian 3 kali loh. Katanya sih mereka melihat hantu anak kecil sama ibunya. Mungkin mereka kecapean kali, Kak. Kan, jangan-jangan perpustakaan angker lagi. Gak mungkin lah perpustakaan angker, Dit. Udah, pokoknya nanti jam 3 kita ketemu di perpustakaan ya. Yaudah. Pak Wayan. Halo, Pak. Oh iya, Kak. Bentar ya, gue nyari jurnal dulu. Iya, cepet ya. Tadi itu gue ngeliat hantu, Dit. Hantu? Hantu? Hantu itu perempuan sama anak kecil. Salwa, kamu jangan terlalu banyak berhalusinasi. Pak. Terus? Gak tahu.
Pokoknya tadi pas gue lagi nyari buku, tiba-tiba ada hantu, Dit. Dit, kamu antar Salwa ya sampai ke kelas ya. Iya, Bu. Hati-hati ya, Salwa. Oh, hati-hati ya. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak. Oh, kenapa sih? Lamun aja kali ya? Nggak tahu, Dit. Udah, jangan yang dipikirin. Salwa, Radit, bagaimana penulisan jurnal kamu? Apa sudah selesai? Materinya sih udah sama saya, Pak. Tinggal saya susun aja. Mungkin nggak lama lagi selesai. Oke, kerjakan dengan baik ya. Bapak tunggu. Iya, Pak. Siap, Pak. Isi, Pak. Makasih, Pak. Dit, yeah. Gimana soal jurnal? Gimana ya, gue gak enak sama kakak Rati, dia nanyain mulu. Mungkin kalau ngerjainnya itu abis pulang sekolah, lo udah enakan belum? Boleh sih, udah kok udah enakan. Yaudah kalau gitu abis pulang sekolah kita kerjain ya. Tahu nih, Wak. Gue gak enak badan. Badan gue tuh berat-berat gitu deh. Terus lo gak jadi ngerjain jurnal dong? Sorry ya, mungkin next week aja ya. Gue duluan ya. Hati-hati. Nah.
Aku nggak bisa, Dewi. Aku nggak bisa. Aku nggak sanggup. Maafin aku, Dewi. Kamu harus maafin kesalahan aku. Dan aku benar-benar menyesal atas semua yang sudah terjadi sama kamu. Siapa di situ? Adit, iya, Pak. Apa yang kamu disini? Enggak, Pak. Tadi saya mau masuk ke dalam, cuman saya nggak mau ganggu bapak lagi ngobrol. Ngobrol? Saya nggak ngobrol sama siapa-siapa. Kamu salah dengar tadi. Enggak kok, Pak. Tadi saya dengar bapak lagi ngobrol. Udah deh. Kamu nggak usah ngomong yang nggak-nggak. Hantu ini sejak kapan? Ya, pertama kali sih waktu gue nginep di rumahnya Pak Bima. Sama, Wak. Gue juga ngerasa pertama kali waktu pas nginep di rumahnya Pak Bima. Gue kayak ngedengar suara aneh-aneh itu dan gue liat gak ada orang. Salah. Wak. Jangan-jangan yang gue lihat di depan kamar gue mandi itu bukan lo lagi.
Gue gak mondar-mandir. Berarti... yang gue lihat di kamar mandi itu bukan mimpi. Edit, waktu gue pulang ke rumah nih ya, gue juga gak denger tuh kayak ada suara-suara aneh gitu, tau gak? Saya suka ngajar, dan juga suka seni. Jadi pekerjaan yang cocok adalah jadi guru seni. Gue baru inget, pertama kali gue gak denger suara-suara aneh itu tuh waktu kita lagi wawancarain Pak Bima. Atau jangan-jangan, suara-suara itu terdengar dalam rekaman pembicaraan kita. Lo ada rekamannya kan? Ada. Nah yaudah, gimana kalau misalnya nanti jam 3 lo ke rumah gue, terus kita dengerin sama-sama rekamannya? Yaudah oke. Yaudah gue pulang ya. Yaudah hati-hati ya. Ordernya taruh situ aja ya. Oke. Okay. Oh iya, gue lupa dengar suaranya itu pas di mana. Gimana kalau misalnya kita dengerin dari awal? Okay. Kenapa sih Pak Bima itu lebih memilih untuk menjadi guru? Katanya sih kita itu harus punya pekerjaan sesuai dengan bidang yang kita sukai. Saya suka ngajar, tapi gue suka seni. Ya, ini gila, Wak. Kerjaan yang cocok adalah menjadi gila. Saya suka ketemu dengan... tulisannya kayak gini juga? Dan juga berbakat. Enggak kok. Ini gila, Wak. Gini, Dit. Dit, surat yang lo temuin di gudangnya Pak Bima masih ada nggak? Dari masalah kayak gini kan? Dit, lo mau dihantui tiap hari? Enggak kan? Ya tapi kita harus mulai dari mana? Kita aja nggak tahu perempuan sama anak kecil itu siapa. Lihat deh. Ini apaan? Gambar perempuan itu, Dit. Gambar apaan sih? Gambar sketsa perempuan yang ada di gudangnya Pak Bima. Itu tuh mirip banget sama hantunya. Kalau aja kita tahu siapa perempuan yang ada di gambar itu, mungkin itu bisa jadi motivasi kita, Dit. Gimana cari tahu tentang perempuan itu? Nggak ada cara lain. Kita harus temuin Pak Bima langsung. Oke. Sekarang juga kita harus ke rumah Pak Bima. Ayo. Kalian? Gini loh, Pak. Jadi itu kemarin ada materi yang lupa kita tanyain sama Bapak.
kita boleh nggak wawancara Bapak lagi? Iya, Pak. Ya udah. Selamat sih. Awalnya sih saya iseng-iseng coba pameran seni. Tapi saya merasa gak cocok. Dan akhirnya menjadi guru. Itu aja. Pak. Maaf, Pak. Saya punya beberapa pertanyaan dari fans Bapak di sekolah. Pertanyaan apa? Bapak punya pacar? Enggak juga sih. Terus gambar sketsa gudang Bapak siapa? Gambar sketsa apa? Jadi gini, Pak. Waktu saya sama Radit itu nginep di sini, saya itu ngeliat gambar sketsa di gudang Bapak. Enggak ada tuh. Coba kamu tunjukin mana gambar sketsa itu. Lancang kalian. Kalian gak berhak ambil barang yang bukan milik kalian. Keluar. Kalau gitu kita minta maaf ya, Pak, karena kita udah lancang. Iya, Pak. Maaf, kita gak bermaksud, Pak. Lain kali kalau kalian bertamu ke rumah seseorang yang suka seenaknya. Kalau gitu, kamu... Kita mau nanya sesuatu, Pak. Iya, Pak. Soal kejadian aneh yang kita alami sejak kita nginep ke rumahnya Pak Bima. Kan saya sudah bilang, jangan pergi ke rumah Pak Bima. Tapi kalian tetap nekat bermalam di sana. Makanya kalau jadi anak, jangan pernah keras kepala. Tapi, Pak, kita mau nanya soal hantu perempuan dan anak kecil yang selalu mendatangi kita, Pak. Kita ngomong tempat lain. Kalian sudah masuk ke gudangnya Pak Bima. Walaupun sudah saya larang. Maaf, kita sudah salah. Tapi kenapa ya, Pak? Kita itu di sana ngelihat gambar sketsa perempuan yang ternyata mirip sama hantu yang sering mendatangi kita, Pak. Dan hantu itu tuh seperti minta tolong sama kita, Pak. Pak, apa Bapak tahu siapa hantu-hantu itu sebenarnya? Dan kenapa mereka itu selalu ngedatengin kita dan minta tolong sama kita, Pak? Gimana ya? Soal hantu-hantu itu... saya nggak bisa bantu kalian. Tapi kenapa, Pak? Bukannya Bapak tahu siapa sebenarnya hantu-hantu itu? Iya, Pak. Saya nggak tahu. Pak,
Wayan pasti nyembunyiin sesuatu. Jurnal Pak Wayan. Pak Wayan tuh punya jurnal di ruang guru. Kita harus ngambil sekarang. Ini di ruang guru. Di Adi, nggak mungkin, Wak. Sekarang itu ruang guru ramai banget. Gimana kalau pulang sekolah? Ya, lo tau kuncinya di mana nggak? Nggak. Ada di penjaga sekolah, Wak. Di penjaga sekolah. Apa sih? Ayo, Dit. Ya, halo. Benar, Bu, benar. Iya. Misi, Pak. Makasih, Bu, ya. Pak. Ya, ada perlu apa, Neng? Saya boleh minta tolong nggak? Apaan? Saya mau wawancara Bapak, boleh nggak? Mau wawancara? Neng, ini ada-ada aja. Emang mau wawancara untuk apa? Ya, buat kegiatan sekolah, Pak. Boleh ya? Oh, kalau untuk kegiatan sekolah, Bapak setuju? Bener nih. Bener-bener. Ah, ya udah kalau gitu. Tapi Pak, ya? Wawancara jadi sini ya. Boleh di situ nggak sambil duduk? Ya boleh, Neng, boleh. Ntar ya, Neng, ya. Pak, jangan di sini, ya? Pak. Mendingan di situ aja. Ya, terserah Neng aja. Di mana juga boleh. Nah, mendingan di sini ya, Pak, ya. Gini, Pak. Saya mau nanya-nanya sama Bapak. Udah sini aja, Pak, duduknya, Pak. Nah, enak. Bapak udah berapa lama sih? Pak, disini aja, Pak. Lebih kurang saya bekerja di sini sudah 15 tahun, Neng. Oh, 15 tahun. Iya. Terus selama Bapak ngejaga di sini, keluh kesahnya apa aja? Ya, kalau keluh kesahnya itu, Pak, Neng. Disini aja, Pak. Banyak sekali, Neng. Pertama kalau hujan pagi itu, Neng. Waduh, saya kewalahan. Masalahnya saya nggak punya payung, Neng. Banyak lah, Neng, pokoknya. Terus, Pak, banyak nggak sih anak-anak yang nggak mau dijauh-jauh? Waduh, apalagi itu, Neng, satu itu. Ada Pak, satu murid, Neng. Itu bandel sekali, Neng. Waduh, saya kewalahan. Ya? Orang kadung dia mau lompat pagar. Waduh, pusing saya, Neng, buat dia, Neng. Kalau gitu, makasih ya atas waktunya. Nanti kalau misalnya buletinnya udah ada di mading, saya kasih tau Bapak deh. Iya, Neng. Ya, Pak? Iya. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Git, gimana? Susah nggak nyari kuncinya? Susah banget. Soalnya kuncinya banyak banget. Tapi akhirnya gue dapet. Rencana pertama udah beres. Terus, sekarang kita harus ngapain lagi? Ya, rencana selanjutnya sama kayak tadi, menyelinap. Ya udah, ayo. Bisa kita ngobrol? Ngobrol soal apa? Tentang masalah. Tapi nggak di sini. Banyak peralatan. Lu ngapain bawa peralatan banyak-banyak? Lu bawa senter sama kuncinya nggak? Iya, udah gue bawa. Buat jaga-jaga aja. Iya, udah yuk. Kita bisa sampai semuanya, Wak.
Udin. Dit, ini cepetan, Dit. Iya, Wak. Wak. Jurnal kayak gini bukan, ha? Bukan. Jurnalnya warna orange. Agak gede dikit. Dit, cepetan. Hantunya kan, Wak? Iya, foto cewek itu mirip banget sama foto yang gue liat di gudang. Inhalernya. Ini kan centang di bawahnya. Aku merasa serba salah. Aku nggak tahu harus beritahu siapa. Aku ingin kebenaran terungkap. Namun di lain pihak, aku merasa sangat berhutang budi kepada Bima dan keluarganya. Itu tuh, Pak. Ada nanya itu. Bahkan aku dan Bima menyukai wanita yang sama. Dewi sangat berbeda dari wanita-wanita lain yang pernah aku kenal sebelumnya. Walaupun cantik, ia sangat ramah, rendah hati dan lucu. Aku nggak peduli dengan statusnya sebagai janda beranak satu. Itu justru menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas sendiri. Yan, lo harus sadar diri. Lo berhutang budi pada keluarga gue. Bebas. Aku tahu Bima sangat menyukai Dewi. Bima pun tahu bahwa aku juga menyukai Dewi. Tapi untuk menghormati jasa keluarga Bima terhadap aku, maka aku rela melupakan perasaanku terhadap Dewi agar Bima dapat menjalin hubungan yang lebih serius dengan Dewi. Mas, ada bidang untuk kamu nih. Dimas, aduh, Bapak maaf ya, Pak ya. Tapi Dimas anak Dewi ternyata belum siap untuk memiliki ayah baru. Bagaimanapun cara Bima untuk melalui Dimas, maka selalu saja ditolak. Dewi sangat sayang kepada Dimas. Ia selalu menuruti kemauan anaknya itu. Jika Dimas tidak mau memiliki ayah baru, maka Dewi pun rela untuk menjadi orang tua tunggal. Hal itu yang merusak semua rencana Bima untuk mendekati Dewi. Mau. Karena putus asa, Bima pun ingin memberi pelajaran kepada Dimas dengan harapan agar Dimas segan kepada Dewi. Bima pun tega menangkap Dimas di gudang sekolah. Dimas! Entah apakah Bima lupa jika Dimas mengidap asma atau ia pura-pura lupa. Yang pasti jika emosi menjadi dasar dalam bertindak, maka kejadian buruk akan mengikuti. Sekarang bukan kalau kamu menerima saya sebagai ayah kamu. Gak mau! Pokoknya aku gak mau! Ibu! Tolong! Ibu! Dimas akhirnya meninggal akibat sesak napas. Kehilangan akal kemudian menyambar.
Bima memaksaku agar mau bersekongkol untuk menutupi kematian Dewi dan Dimas. Aku harus menurutinya. Aku berutang kepada keluarganya. Maafkan aku, Dewi. Dewi. Tulisan ini mirip banget sama surat yang lo pegang kemarin, lo inget kan? Wah, kita harus lapor polisi, Wah. Kita harus lapor polisi. Oh, jadi Pak Wayan menulis semua kejadian di jurnalnya. Kalau kalian mau tutup mulut dan kerjasama, kalian akan terjamin keselamatan. Jadi Pak Bima yang bunuh Bu Dewi sama anaknya? Itu semua nggak sengaja. Tapi kalau sampai reputasi saya jelek gara-gara kalian, kalian nggak akan selamat. Sekarang Dewi dan Dimas sudah bisa tenang.